lagi mas bro. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mas bro, jumpa lagi bersama saya Chandra. Oke, teman-teman, hari ini saya sudah ada di daerah Pantai Eretan, teman-teman. Kali ini saya mau coba mancing di sekitaran pantai sini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti biasa, saya menggunakan umpan tepung terigu. Cuma kali ini saya mau campur dengan umpan ini, teman-teman ya. Nih. Ini namanya umpan sohor. Kalau di sini sih tulisannya umpan jitu sohor Sukabumi. Nah, ini saya beli di toko online, teman-teman ya. Ini harganya sekitar 800 perak, teman-teman. Nah, ini kalau gacor, nanti saya simpan link pembeliannya di deskripsi, teman-teman ya. Nah, nanti kita campur umpan sohor ini dengan tepung terigu. Oke, jangan kemana-mana, simak terus videonya, mas bro ya. Oke, seperti biasa, pertama-tama kita tuang dulu saja, teman-teman, tepung terigunya. Ini kita gunakan satu saset saja. Jangan lupa untuk tambahkan air, mas bro ya. Lalu kita aduk, teman-teman. Oke, teman-teman, ini umpannya sudah jadi. Langsung kita mainkan, mas bro. Mudah-mudahan saja hari ini bisa dapat strike yang banyak, teman-teman ya. Langsung saja kita mainkan, teman-teman. Tadi saya udah dapat satu tuh, cuman ikannya jatuh ke sela-sela batu. Mas bro, lumayan gede nih tipenya ya. Oh. Masuk. Yes, dapat mas bro. Dapat cuy. Dapat mas bro. Mantap. Orang teman-teman nih, lumayan ya. Berapa ini? Keempat ini mas bro ya. Perjos. Aduh, terlalu jos. Thank you.
Pak nyemplung langsung disambar ini teman-teman. Langsung digondol. Size-nya gede-gede teman-teman. Babon Mas Bro, kipernya Mas Bro ya. Luar biasa. Banget teman-teman. Nih. Luar biasa. Mantap. 5 jari ini Mas Bro. Jari. 4 jari. Mantap. Mantap Mas Bro, ekor kuning. Ekor kuning lagi Mas Bro. Mantap. Nih. Gas gandos. Gacor juga ini umpannya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, waktu sudah menunjukkan kurang lebih jam 12 siang ini teman-teman. Bisa kita lihat sendiri ini ombaknya udah gede banget teman-teman. Udah mulai sulit untuk dipancing ini ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya umpan tadi itu lumayan gacor teman-teman ya, selain murah harganya. Jadi umpan ini juga lumayan gacor. Tadi buktinya saya bisa dapat ikan kiper, paling banyak ikan kiper teman-teman. Dan danak ekor kuningnya itu saya dapat 2 ekor di sini. Oke teman-teman, kalau gitu sepertinya sampai di sini dulu jumpa kita hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di menit ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum. Semoga terhibur dan bermanfaat. Kita sambung lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman yang mau beli umpan, mau nyoba nih ya. Nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi teman-teman ya. Dan umpan ini sebenarnya sih di keterangannya itu untuk umpan air tawar teman-teman ya. Tapi ternyata kalau kita gunakan di air asin juga masih efektif ini umpannya.